Hai ibu sayang. Hai oma. Umbrik ya. Nah. Semoga sehat selalu, panjang umur. Semoga yang sekarang rezekinya dan saya terus sama anak-anak ya. Selain juga anak-anak jadi anak-anak yang soleh ya. Assalamualaikum Oma. Selamat milad ya. Yang ke 52. Semoga di sisa umurnya menjadi sisa umur yang berkah dan diberikan kesehatan ya. Dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah Ibu. Semoga berkah usianya dan dilancarkan segala urusannya dan dibahagiakan selalu oleh Allah. Amin. Amin ya Allah. Amin. Ibu selamat ulang tahun juga. Barakallah. Semoga Ibu menjadi ibu yang soleh ya, yang terus membimbing anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan minantu-minantunya juga terus dibimbing juga supaya menjadi istri-istri yang soleha. Selamat ulang tahun Ibu, semoga sehat, banyak rezekinya, tambah cucu lagi, tambah bahagia ya. Selamat ulang tahun Kang Ibu, semoga panjang umur, sehat, berkahi selalu sama Allah Subhanahu wa taala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ibunya Resti, istri dari Ariza. Mengucapkan selamat ulang tahun untuk Bu Deti yang jatuh pada tanggal 21 Januari 2019, genap usia 52 tahun. Semoga bahagia dan sukses selalu. Selamat berulang tahun untuk ibunya Aija. Semoga saya perkenalkan, saya tadi suaminya, ibunya Resti. Ya kan Resti punya ibu, tadi tidak disebutkan namanya Bu Neneng Yeti. Nah, saya suaminya namanya Caca Sukarsa. Saya terus mengucapkan selamat berulang tahun. Semoga ibu panjang umur, kemudian sehat selalu ya, rohaninya, jasmaninya, dan juga sehat ekonominya, banyak rezekinya. Amin. Dijauhkan dari segala cobaan-cobaan yang berat, janganlah Bu ya. Semoga ibu lancar-lancar saja. Semoga ibu terus menikmati masa-masa usia muda ini. Nah, ibu masih muda kan Bu ya, karena usia masih 52, kalau saya sudah 60 lebih, jadi termasuk kalau saya lansia, ibu mah belum. Semoga ibu menjadi ibu yang selalu dicintai oleh anak-anaknya, termasuk oleh mantu-mantunya juga. Semoga juga ibu dicintai sepenuh hati oleh pendamping ibu yang ada di sebelah kanannya ya. Dan semoga pendamping ibu juga menjadi pendamping yang setia sampai ke akhir nanti. Selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Artinya selalu mendapat kebaikan-kebaikan dari situasi apapun untuk ibu semuanya. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum. Bideti, selamat ulang tahun, semoga panjang umur, banyak rezekinya, sehat selalu. Bideti, selamat ulang tahun, semoga panjang umur, sehat selalu. Ya, sehat selalu, banyak rezekinya. Selamat ulang tahun ya, Bideti, semoga
selalu sehat, panjang umur, diberkahi rezekinya ya. Amin. Amin. Assalamualaikum. Gaji Deti, selamat ulang tahun. Semoga panjang umur, sehat selalu. Sama Riki. Selamat ulang tahun Kang Bideti, semoga panjang umur. Buat Bideti, selamat ulang tahun, semoga panjang umur. Assalamualaikum Bi Adi, selamat ulang tahun yang ke-52, semoga panjang umur dan bahagia dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat Bideti, happy birthday ke-52. Semoga pokoknya yang disemogakan disemogakan, diberkahi sama Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya doa-doa. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang pun lanceuk, anu gelis, anu soleh. Nyangakeun wilujeng tepung taun. Abdi sebagai Raina ngungkapkeun alhamdulillah pun lanceuk tepung taun. Mugi-mugi keluarga na janten keluarga anu barokah berlimpah ku materina sing janten ngadang ama kanggo sadayana. Semoga bahagia sadayana sakeluarga. Amin ya robbal alamin. Buat Ideti, semoga panjang umur, sehat selalu, dilancarin rezekinya. Yang penting yang disemogakan semua tersemogakan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat berangkat. Selamat berangkat untuk kakakku. Untuk kakakku barakallahu fi umri. Mudah-mudahan panjang umur dan banyak rezekinya. Amin. Selamat berangkat dan semoga sehat selalu. Amin. Jadi semoga sehat terus ya. Ya. Iya. Selamat ulang tahun, semoga panjang umur dan sehat selalu. Baik coba jajannya. Ibu orangnya baik, kita masak. Ya aku bikin bajunya. Ya umur, resep. Ibu baik. Sering-sering potram, sering ngajak ke pasar. Terima kasih sudah menjadi ibu, bahkan menjadi bapak sampai di usia kita yang sampai dengan saat ini. Perjuangan yang luar biasa lah, pokoknya ibu keren banget. Terima kasih ibu telah menjadi ibu yang terbaik untuk anak-anaknya, yang selalu membimbing, selalu sabar menghadapi anak-anaknya yang berbagai macam sifatnya. Jangan lupa traktir. Pesan-pesan sehat-sehat. Pesannya jangan banyak makan mie instan. Karena selalu banyak makan mie instan ibu teh gitu. Nanti cepat gampang sakit. Terakhir jangan lupa rendangnya kalau lebaran ya. Dadah. Pesannya ibu jangan lupa senyum. Jaga makanan, jangan makanan yang banyak mengandung lemak, apalagi ya mengandung minyak BBM, apalagi kesan jangan bu ya. Kemudian berolahraga terus. Jaga panjangan angin-anginan ya. Jangan lupa ya tahu bubuknya. Kita buat ram sama-sama. Dadah. We love you, Oma.